2 hari menjelang Lebaran, arus lalu lintas kendaraan yang akan memasuki kota Bandung melalui gerbang tol Paster mulai ramai pada Kamis siang 20 April 2023. Tak hanya di gerbang tol Paster, kemacetan juga terjadi di pusat kota Bandung. Seperti inilah arus lalu lintas kendaraan yang akan memasuki kota Bandung melalui gerbang tol Paster pada Kamis siang 20 April 2023. Kendaraan yang berdatangan menuju gerbang tol Paster ini didominasi oleh kendaraan pribadi asal luar kota Bandung. Selepas gerbang tol Paster, arus lalu lintas juga terpantau padat. Banyaknya kendaraan yang akan masuk ke kota Bandung hingga memilih keluar menuju jalur alternatif. Tak hanya di gerbang tol Paster, kemacetan juga terjadi di sejumlah pusat kota Bandung. Kemacetan arus lalu lintas di kota Bandung sendiri disebabkan banyaknya warga yang berbelanja ke pusat perbelanjaan, ditambah pemudik yang datang setelah libur cuti bersama. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.